Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Saya bersendawa malah. Ya, kembali lagi rekan-rekan. Seperti biasa, saya akan coba berbagi informasi baru dan juga visualisasi untuk kondisi saat ini. Ya, tepatnya informasi dan referensi mungkin ya. Ya, saya akan coba berbagi visualisasi untuk kondisi saat ini. Sebuah jembatan gantung yang baru saja diresmikan oleh Menteri PUPR dan juga Bupati Indramayu ya, yaitu Ibu Nina Agustina. Ya, Ibu Nina Agustina dan juga anggota DPR Komisi 5 kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya, lupa saya. Ya, ada sebuah jembatan baru yang baru saja diresmikan, yaitu Jembatan Balai Raja yang berada di sekitar Kecamatan Gantar ya. Kecamatan Gantar kalau nggak salah. Kabupaten Indramayu yang jelas lah. Jembatan ini menghubungkan antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Indramayu dan juga Kabupaten Subang. Tadi saya lupa, tadi di pertigaan Bantarwaru ya. Pertigaan Bantarwaru tadi arah ke kanan itu arah menuju Majalengka atau menuju arah Sumedang. Dan ini kita ambil arah lurus menuju arah Haurgelis ya. Haurgelis. Ya, menuju arah Haurgelis. Dan ini di depan ada sebuah overpass. Ya, ini overpass yang berada di atas Jalan Tol Cipali, rekan-rekan. Ya, ini overpass yang berada di atas Jalan Tol Cipali. Kita coba cari tahu. Nah, ini Jalan Tol Cipali itu KM berapa ini? KM 123. Dan untuk Junction Dawan mungkin tahu ya. Itu di KM 152. Jadi sudah sangat jauh sekali ini saya. Ya, perjalanan saya sudah sangat jauh sekali. Ini dalam rangkaian perjalanan saya dengan istri ini kebetulan. Setelah sebelumnya saya coba berbagi visualisasi untuk kondisi saat ini bendungan atau waduk Sadawarna. Ya, waduk Sadawarna yang berada di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Desa Tanjung ya, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung Sari kalau nggak salah, apa? Tanjung Wangi ya. Kalau nggak salah Tanjung Wangi, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ya, karena banyak sekali request dari rekan-rekan yang menginginkan saya untuk berbagi visualisasi di Waduk Sadawarna tersebut. Namun ini nggak tahu, karena ini sudah jam 12.44 di jam motor saya di hari Minggu ini. Kondisinya sudah mulai agak gelap-gelap ini, kayaknya bakalan kehujanan kayaknya. Mudah-mudahan pas nanti bikin video di Jembatan Balai Rajanya enggak lah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan aman ya, enggak ada kendala. Begitu rekan-rekan. Dan saya pun enggak tahu ini karena pertama kali juga ke daerah sini, ini baru pertama kali asli. Ini jalan sambungan menuju Haurgelis ya, Kecamatan Haurgelis. Kondisi jalannya ini cukup lumayan bagus lah. Bagus. Ini bawahnya tampaknya coran, bawahnya rigid ya. Bawahnya rigid, perkerasan kaku. Sementara atasnya ini aspal, kayak udah lama ini. Jadi lapis rigidnya dilapisi aspal. Begitu rekan-rekan. Oke. Kayaknya masih jauh nih. Oke. Kita sudah sampai di Naringgul ya. Indramayu sudah nyampe Naringgul. Masih jauh kah kayaknya, atau sebentar lagi kayaknya nih. Naringgul di Kabupaten Indramayu. Oh,
adem karena kanan kirinya nih hutan ya. Ada rest area juga ternyata. Ini hutan jati tuh jadi rest area tuh. Ya, hutan jati yang jadi rest area. Asli ini saya baru pertama kali ke sini. Belum tahu wilayah sini ternyata. Tuh bisa ke dalam kayaknya. Tuh. Ada objek wisata kayaknya ya. Ada hutan jati di Naringgul ini. Dan kanan kirinya ini kayaknya tanah milik perhutani karena ada pohon-pohon ekaliptus atau kayu putih ya. Biasanya untuk daerah sini hutan milik perhutani ditanami pohon ekaliptus atau kayu putih. Begitu rekan-rekan, yang disuling nantinya menjadi minyak kayu putih atau kacuput oil. Wah, mendung ini, sudah mulai mendung. Dan juga tampaknya ini Balai Raja masih jauh kayaknya. Masih jauh. Nah, ini kayaknya udah nyampe nih. Udah nyampe wilayah Balai Raja kayaknya. Waduh. Jalannya bergelombang ternyata. Ya, jembatan gantung Balai Raja ini diresmikan oleh Menteri PUPR dan juga Bupati Indramayu ya, Nina Agustina kalau nggak salah itu. Dan juga ada perwakilan dari DPR RI. Coba sebentar, apakah ini ya? Mas numpang tanya, kalau jembatan gantung Balai Raja sebelah mana ya? Yang baru? Yang ini? Oh yang ini, oh ya. Ya, kasih ya mas. Oke, ini ternyata. Oh, patas ini jalannya sudah di rigid ini. Ya, sudah dilakukan perkerasan kaku. Jalan gang kayaknya cukup mobil satu doang ini. Ya karena ke depan itu kan jalannya kecil ya, atau jembatan gantung. Oke. Wih, adik-adik mau mancing gitu. Oke. Siwi-siwa. Nah ini. Ini dia jembatan Balai Raja. Itu ada apa? Kami warga desa Balai Raja mengucapkan terima kasih DPR RI Haji Dedi Wahidi. Oh, Haji Dedi Wahidi ya. Dari komisi berapa ini? Ya itulah. Nah ini pemberitahuan tata cara melintasnya dan juga proyek pekerjaan dari Kementerian PUPR. Ya coba kita lewat dulu ya. Nah ini ada plang. Hanya boleh motor dan pejalan kaki, untuk mobil nggak bisa. Oke, coba kita lewat dulu. Wih, mirip Golden Gate ternyata. Mirip Golden Gate ternyata. Coba kita lewat. Adik-adik. Lebar sebenarnya. Wih, lebar banget jembatan gantung Balai Raja. Lebar banget. Kayaknya papasan juga ini bisa kayaknya. Ini dia jembatan gantung Balai Raja. Nah ini di atas sungai Cipunagara rekan-rekan. Ya jembatan gantung ini berada di atas sungai Cipunagara. Harus bergantian ini ya. Jadi yang di depan itu lagi nunggu kita. Nah oke. Yuk. Kita coba berhenti dulu nih di mana. Saya pengen ambil footage drone-nya. Kita berhenti dulu ya. Ya. Turun dulu, Bun. Ya, kita coba
lihat dari pandangan udara atau melalui drone untuk kondisi jembatan Balai Raja ini. Oke, ikuti terus videonya. Oke, kita tadi sudah sempat melintas jembatan Balai Raja ini ya. Nah itu, jembatan ini menghubungkan antara dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu. Dan ini berarti saya take off di sekitar wilayah Kabupaten Subang. Oke, coba kita lihat dari pandangan udara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini rekan-rekan, jembatan Balai Raja yang baru saja diresmikan pada tanggal 27 November tahun 2023 oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono dan juga turut hadir Bupati Indramayu, Ibu Nina Agustina, dan juga tadi dari DPR RI yaitu Bapak Haji Dedi ya, kalau nggak salah itu. Begitu rekan-rekan, ini alhamdulillah sudah rampung dibangun jembatan Balai Raja ini yang menghubungkan antara dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Indramayu dan juga Kabupaten Subang. Ya alhamdulillah, jadi mempermudah aksesibilitas warga tentunya. Walaupun ini hanya jembatan gantung, tapi ini sangat sangat berarti sekali ya, sangat berarti sekali. Jadi warga akan dengan mudah melintasi Sungai Cipunagara ini. Ya ini di bawah merupakan Sungai Cipunagara yang berada di atas, yang berada di bawah, mohon maaf, jembatan gantung Balai Raja ini yaitu Sungai Cipunagara. Ya ini ramai sekali ternyata. Intensitas kendaraan yang melintas di jembatan Balai Raja ini ramai sekali. Motor yang lewat itu ramai sekali rekan-rekan. Berarti ini memang tepat sekali ya, tepat sekali dibuatkan jembatan gantung ini. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa ada jembatan permanen, jembatan yang kokoh yang bisa untuk dilewati mobil juga. Amin, mudah-mudahan lah. Kita doakan kedepannya jadi jembatan yang lebih kokoh dan lebih baik. Oke, kita coba lebih dekat ya dengan jembatan Balai Raja. Ini di struktur di sebelah Subang ya, di sisi Subang ini ada sebuah tiang penyangga jembatan. Ini mirip Golden Gate ini. Ya, mirip Golden Gate rekan-rekan. Coba ini saya bagikan visualnya. Jika diambil dari garis lurus ini. Coba bentar ya. Jika diambil dari garis lurus, ini mirip Golden Gate. Oke, nah ini. Nah itu, kayak gitu. Tapi ini versi mininya, versi jembatan gantungnya. Ini panjangnya kayaknya ada sekitar 100 meter ada kayaknya. Ya, ada sekitar 100 meter. Ini informasinya kurang, ya kurang lah. Kurang ada informasi jelas. Nanti mungkin jika ada informasi terbaru nanti saya tuliskan di grafiknya, di grafik video. Nah, di sisi Subang ada sebuah tiang penyangga jembatan gantungnya yang berdiri dengan kokoh dan juga ada, nah ini slab file ya. Nah, ini ada pipa yang ditanam. Ada pipa yang ditanam. Ya, di tiang penyangga jembatannya, jadi ini akan sangat kokoh sekali. Namun tetap harus ada perawatan dan juga ya kontrol ya. Begitu rekan-rekan. Dan ini ada satu buah tiang penyangga atau pier. Jadi jembatannya tidak hanya di atas sungai saja, namun di atas sawah ini juga ada jembatan, namun ini permanen dari cor ya, dicor. Begitu rekan-rekan. Oke, luar biasa. Dan ada tambang kawat baja ini. Yang jelas ini kawat baja bukan tambang. Kenapa saya tambang? Ada kawat baja, coba lihat. Nah ini ada kawat baja. Ada dua kawat baja. Nah ini ya, ada dua kawat baja di setiap sisinya. Ini dua. Dan di sebelah kirinya dari pandangan kita ini juga dua, untuk menahan struktur daripada jembatan gantungnya. Kawat bajanya besar sekali ini aslinya. Jika dilihat dari dekat ini besar sekali. Lumayan lah. Begitu.
Oke. Ya, dan untuk lantai dasar jembatan gantungnya ini terbuat dari plat besi ya. Terbuat dari plat besi. Untuk lantai dasar jembatan gantungnya ini terbuat dari plat besi. Coba saya zoom. Nah, ini rekan-rekan. Terbuat dari plat besi. Nah, 3 potong plat besi kalau nggak salah, coba bentar. 3 potong plat besi kalau nggak salah itu. Coba ya sebentar. Ya, betul. 3 potong plat besi yang menjadi lantai dasar jembatan gantungnya. Nah, ini bisa kelihatan. 3 ya. 3 lembar plat besi ya yang memanjang yang menjadi lantai dasar jembatannya. Dan untuk pinggirannya. Untuk pinggirannya ini menggunakan untuk pinggiran jembatan gantungnya menggunakan besi rekan-rekan. Ya. Ini untuk pinggiran jembatan gantungnya menggunakan besi. Ya, ini jembatan apa namanya? Pengaman ya. Pengaman pinggiran pengaman itu menggunakan besi. Ya, ini sangat kokoh sekali. Itu kendaraan pun tadi yang lewat bergerombol tadi. Lumayan. Tapi harus tetap ikuti dulu apa? Tata cara ya, ada tata caranya tadi depan sini. Nah, ini di depan di sisi Indramayu itu ada tata cara melintasi jembatan gantung ini rekan. Oke, ini apa? Hanya ini sudut optik. Ilusi sudut optik. Oke, dan di sisi Indramayu pun ada sebuah tiang penyangga jembatan yang menjulang tinggi. Saya kira ini sekitar 20 atau 30 meter kayaknya ya. Sekitar 20 hingga 30 meter tingginya itu. Ya, ini di sisi Indramayu ya. Ini di sisi Indramayu. Balai Raja. Coba kita lihat. Tadi itu ada tata cara melintasinya. Oh, di depan ini nih. Nah, di depan ini ada papan petunjuk tata cara ya. Tata cara melintasi jembatan gantungnya. Tapi nggak kelihatan lah, ini nggak bakal saya ambil juga. Kita kembali ke jembatan gantungnya saja. Oke, kita berputar terlebih dahulu. Nah, ini sedikit kelihatan tapi nggak mungkin ke bawah ini. Oke, sebentar. Ya. Oke. Nah, ini rekan-rekan. Oh, ada jalan ke bawah juga ternyata. Buat ke sawah kayaknya. Atau ke kebun ya, kebun warga kayaknya. Ya, betul untuk ke kebun warga kayaknya. Nah, ini dia jembatan Balai Raja yang baru saja diresmikan. Oh iya, dan bahkan kayaknya dulu itu ada perlintasan, atau jika ingin melintasi Sungai Cipunagara ini ada jasa perahu perlintasan kayaknya ya. Soalnya ini ada, coba sebentar. Agak terlalu lama menggunakan mode saya ini. Nah, ini dia seperti dermaga yang sepertinya dulu itu digunakan sebagai tempat perlintasan menggunakan perahu, kayaknya begitu. Nah, ini nih. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, bisa kelihatan ini. Ada perlintasan tadinya menggunakan perahu, kayaknya begitu. Dan di sisi seberangnya coba lihat.
di sisi seberangnya. Nah, ini ada di sisi seberangnya ternyata ada. Ini mungkin ya. Ini mungkin. Ya kayaknya ini kayaknya. Oh, tapi nggak tahu juga, nggak yakin juga ya. Nggak yakin juga tapi. Kayaknya di sekitar daerah sini. Tapi nggak tahu ini benar nggak nih prediksi saya. Soalnya ada dermaga kecil. Dermaga kecil yang kayaknya dulu itu menjadi tempat perlintasan. Kayaknya dulu itu. Tapi itu hanya prediksi saya. Jika ada orang Balai Raja yang tahu, silahkan tulisin komentar di kolom komentar ya, agar bisa berbagi visual, berbagi informasi kepada rekan-rekan semuanya. Begitu. Oke, so terima kasih. Tampaknya hanya itu untuk visualisasi kondisi terkini Jembatan Balai Raja yang baru saja diresmikan. Semoga video yang saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya bisa menjadi informasi baru dan juga bisa menjadi referensi ya tentunya. Karena saya senang berbagi. Begitu rekan-rekan. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.